Tiga pedoman dalam ekonomi yang perlu anda pegang. Beban hutang biasanya mengambil masa 10 tahun atau lebih untuk langsai dan aktiviti ekonomi kembali normal. Keadaan ini juga dikenali sebagai dekad yang hilang. Hakikatnya, keadaan ekonomi yang dihadapi tidaklah semudah seperti dalam 10 episod yang diterangkan sebelum ini. Namun, dengan mencatatkan kitaran ekonomi jangka pendek dan kitaran ekonomi jangka panjang, lalu menindihkannya ke atas garis pertumbuhan produktiviti, ia akan memberikan kita gambaran kedudukan ekonomi negara pada masa lalu, masa kini dan masa hadapan. Rumusan daripada ini, terdapat tiga perkara penting yang perlu kita titik beratkan. Pertama, jangan sampai kadar hutang anda lebih tinggi berbanding pendapatan anda, kerana beban ini akan menyeksa kita. Kedua, kadar pendapatan tidak boleh meningkat lebih tinggi berbanding produktiviti, kerana pada akhirnya anda akan menjadi tidak kompetitif. Dan yang ketiga, bersungguh-sungguhlah meningkatkan produktiviti kerana pada jangka masa panjang, ianya amat penting. Tiga perkara ini perlu menjadi pedoman untuk kita semua dan juga pembuat dasar negara.